Yo, what's up streamer, selamat datang channel gua Stardust. Dan di video kali ini akan jadi part 9 untuk Pokemon Fire Red version. Jadi di sini masih ada di tempat yang sama, yaitu di Cinnabar Island. Jadi di Cinnabar Island ini ada tujuan ya. Dan juga sini gua akan menunjukkan perubahan dari Pokemon punya gua. Dan dari segi level juga sudah ini ya, level 55, tapi untuk Dragonair ini masih level 54. Dan nantinya setelah level 55, Dragonair punya gue ini nantinya akan berevolusi menjadi Dragonite. Jadi ini sengaja gue tahan ya, belum gue naikin levelnya. Jadi ntar kita bakal lihat nih evolusi dari Dragonair ini. Jadi sih ini kurang lebih seperti ini ya untuk tim punya gue. Jadi bagian party Pokemonnya seperti ini. Ini gue bawa 6 Pokemon yang nanti kedepannya itu bakalan gue akan gue pakai ya di Pokemon League. Jadi di sini tuh akan ke tempat ini. Jadi seperti biasa ya, ketika pas lagi ngerekaman game ini, gua itu naikin level Pokemon punya gua, menangkap beberapa Pokemon liar, dan juga gua tuh mengalahkan beberapa Pokemon trainer. Jadi sebelumnya juga gua udah masuk ke tempat ini nih, ke rumah itu tuh. Jadi udah gue juga udah pernah masuk ke tempat ini, ke Pokemon Mansion. Gue udah mengalahkan beberapa Pokemon trainer yang ada di tempat ini. Dan juga tuh di sini ada Pokemon liar. Jadi gue harus menggunakan Repel terlebih dahulu ya, biar aman, biar nggak diganggu Pokemon liar. Oke, ini dia Max Repel. Di sini tuh bakal ke atas. Jadi ada semacam teka-teki juga sih ini. Jadi di patungnya itu ada semacam switch atau tombol yang bisa diaktifkan. Ini tuh patung Mewtwo ya kalau nggak salah. Kemudian ke sini mungkin. Bukan. Tapi gue lupa sih ya, coba bukan. Kayaknya bakalan ke atas nih. Kayaknya juga bukan ya, gue bakalan coba dulu nih. Harusan sih benar ini. Kayaknya bukan, jadi gue bakal ini dulu nih. Nah, jadi bakal ke atas ini. Kemudian ini sih ada patung lagi. Coba gue bakal nyalain. Jadi ketika berhasil dinyalakan nih tombolnya itu yang dari patung ini, nanti dia bakal kebuka nih pintu-pintu ini. Dan juga di tempat ini ada beberapa item udah berhasil gue temuin, walaupun gue gak yakin apakah udah gue dapatkan semua itemnya. Nah, ini juga ini ya, Pokemon trainer udah gue kalahin. Nah, ini ada dua pilihan jalan nih, jadi gue bakal lewat sini nih buat ke tempat berikutnya. Ini juga sama ya, ini Pokemon trainer udah gue kalahin. Terus bakal ini nih, turun tangga. Dan lagi-lagi di tempat ini juga udah sampai ya, gue udah sampai ke tempat ini. Gue udah kalahin Pokemon trainer yang ada di tempat ini. Jadinya tinggal lewat aja. Dan juga nih itemnya. Tujuan ke tempat ini tuh untuk mencari item ya, item yang bisa ditemukan. Terus di sini juga ada patung. Di mana patungnya? Oke, ini dia patungnya. Oke, dapat lagi nih technical machine. Oke, ini Blizzard. Ini bisa gua ajarkan ke Pokemon nantinya.
Itu soalnya dia serangan tipe S atau move tipe S. Jadi di sini tujuan ke tempat ini tuh untuk mencari ini, mendapatkan item ini yaitu secret key, kunci rahasia. Dapat lagi ini solar beam. Jadi ini urusannya sudah selesai dan sekarang tinggal keluar. Oh tapi itu ketutup, jadi gua bakal matiin dulu. Oke, gue lupa di sini harus dituin dulu nih. Ini juga harus dinyalain dulu nih, biar pintu yang tadi itu kebuka. Oke, itu juga ada item ya, itu kelewat sama gue. Nanti mungkin gue bakal ke tempat ini lagi. Jadi pas ngerekaman gue bakal mengeksplor lebih dalam lagi ya. Jadi gue bakal dapat mencari item-item lainnya gitu yang ketinggalan. Jadi sudah selesai di sini tuh, kemudian kemana ya? Gue lupa lagi nih. Kan udah dapat itemnya nih, secret key. Mana nih secret key? Oke, ini dia secret key. Jadi secret key ini adalah kunci untuk membuka pintu dari gym leader yang ini. Oke, jadi sudah bisa masuk sekarang. Gue bakal lihat dulu ininya. Dan kali ini gue akan menantang gym leader selanjutnya yaitu Blaine. Dan di sini juga masih sama nih. Bakalan ada anak buahnya dari Blaine atau antek-anteknya dari Blaine. Gue bakal kalahin dulu satu dan selebihnya bakalan gue kalahin ya. Jadi nggak perlu gue rekam, jadi langsung aja ya biar cepet. Ini kan ketutup nih, ini harus dikalahin dulu nih anak buahnya. Untuk Blaine ini dia kebanyakan Pokemonnya itu tipe fire. Kayak Growlithe. Tapi nggak apa-apa deh, gue bakal menggunakan Dragonair ini. Soalnya dia tinggal dikit lagi tuh levelnya. Menuju level 55. Kayak Twister. Oke, mantap, dia kena efek flinch. Jadinya nggak bisa melakukan move ya, atau melakukan serangan. Dan sekarang Dragonair gue sudah naik level 55. Full Pix. Kayaknya ganti aja deh. Pake Kabutops. Jadi seperti ini ya. Pokemon punya gue yang sebelumnya itu yang masih jadi fosil udah hidup kembali. Jadi sebelumnya itu kan masih Kabuto. Jadi dia evolusinya itu menjadi Kabutops. Ini gue nggak perlu ganti. Ninetales. Dan Ninetales ini wujud evolusi dari Vulpix. Oke, mantap nih, one hit. Jadi bisnis sudah berhasil gue kalahin nih. Dan juga untuk Dragonair gue akan berevolusi nih. Dan inilah tampilan dari Pokemon yang sudah berevolusi yaitu Dragonite. Jadi ini evolusi terakhirnya ya. Wujud evolusi terakhir dari Dragonair yaitu Dragonite.
Dan juga Pokemon ini tuh bisa dibilang Pokemon ini ya, pseudo legendary, karena dia mempunyai tiga tahap, apa tuh namanya, tiga tahap perubahan ya, tiga tahap wujudnya itu. Yang gue lihat di itunya sih, ini pseudo legendary ya, Pokemon pseudo legendary. Di sini juga akan mempelajari wing attack, gue bakalan ganti atau enggak ya. Kayaknya sih bingung juga nih, wing attack kayaknya nggak usah deh. Oke, ini sudah terbuka. Kemudian nah ini ada lagi, jadi gue bakal kalahin dulu ya ini semua anak buah dari Blaine di tempat ini. Di sini gue udah berhasil mengalahkan anak buahnya dan sekarang tinggal lewat aja. Jadi untuk bagian yang kayak begini tuh bakalan gue skip ya biar cepet. Dan sekarang tinggal ke tempatnya Blaine. Jadi sebelumnya itu ini masih tutup nih, harus mengalahkan mereka dulu biar kebuka. Dan ini dia Blaine, ini gym leader ke-7. Dan dia ini gym leader dari Sinabar. Kau sebaiknya mempunyai burn heal. Jadi burn heal itu untuk mengobati efek dari apinya ya, efek kebakar. Dan ini dia battle dengan Blaine. Dia Pokemonnya ada 4. Growlithe. Dan juga di sini akan menjadi keuntungan buat gua karena di sini Kabutops gua advantage ya. Dari segi tipenya aja udah menang, jadi gua akan ini menggunakan match shot. Apakah one hit? Dan one hit ya, ini mantap banget nih. Soalnya dari level juga kan udah lebih unggul punya gua kan, Pokemon punya gua lebih tinggi levelnya. Kemudian Arcanine. Dan Arcanine ini adalah wujud evolusi dari Growlithe. Level 47. Oke, match shot again. Oke, dia speednya juga turun. Dan gua akan menggunakan Surf. Ponita. Jadi untuk move yang ini nih, yang Rock Slide itu gue dapatnya di Rock Tunnel tuh. Kan ada tuh orang yang bisa memberikan move ke Pokemon itu. Jadi tadi gue balik lagi ke Rock Tunnel nih buat dapetin move ini. Jadi gue kasih ke Kabutops. Kemudian yang ini yang terakhir itu Rapidash. Jadi Rapidash ini adalah wujud evolusi dari Ponita. One hit lagi dan super efektif. Dan sini gue berhasil mengalahkan Blaine. Dan juga gue berhasil mendapatkan Volcano Badge. Jadi sudah terkumpul ketujuh badge. Tinggal sisa satu lagi yang bisa gue dapatkan. Seperti biasa di sini dikasih Technical Machine, Fire Blast. Ini bisa gue ajarin sih ntar ke Pokemon gue yang tipenya api. Mungkin gue bakal ajarin ke si ini ya, Charizard. Tapi nanti juga aku nggak yakin sih bakalan gua pakai atau enggak. Oke, ini dia Fire Blast. Dan juga ini memungkinkan ketika berhasil menggunakan move ini tuh ada kemungkinan musuhnya akan terkena efek bakar. Pakai atau enggak ya? Kayaknya enggak dulu deh, ntar aja. Soalnya juga nanti ke depannya itu
Charizard punya gue akan mempelajari ini, Blast Burn. Jadi gue akan tahan dulu itu. Dan sini gue sudah berhasil mengumpulkan ketujuh badge. Tinggal sisa satu lagi nih. Dan sini gue bertemu kembali dengan Bill, yang sebelumnya tuh ketemu dia ya di Cerulean City kan dia ini tempatnya. Nah ini bakalan diajak sama Bill ini dan langsung aja tekan yes. Ini akan menuju ke Pulau 1 atau One Island menggunakan kapal ini. Ini gua apa namanya ya? Untuk One Island ini gua juga kurang tahu sih apakah ini masih bagian dari Kanto Region atau bukan. Jadi juga terdapat beberapa pulau ya itu, selain One Island. Dan sekarang ini akan menuju ke tempat temannya si Bill ini, yaitu Celio. Jadi ini temannya si Bill, yaitu Celio. Jadi untuk temannya si Billy dia itu Celio itu dia kurang lebih itu sama kayak si Bill ya. Jadi bisa dibilang mereka berdua ini sama-sama Pokemania. Jadi setelah pulau pertama ini ada pulau berikutnya yaitu Two Island, pulau kedua. Dan sekarang ini bakalan dimintain tolong ya sama si Bill untuk mengantarkan meteorit ke temannya ya, teman si Bill ini juga di pulau kedua. Dan juga dikasih ini three pass. Jadi ntar bakal bisa menaiki kapal feri tadi tuh buat pulang pergi ke pulau-pulau ini ya, seperti One Island, Two Island, dan Three Island. Dikasih juga ini town map. Gue bakalan cek dulu nih town mapnya. Jadi ini pulau apa namanya, ini apa tuh namanya, peta tambahannya. Jadi ini pulau pertama, kemudian jadi pokoknya masih ada sih tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Oke, ini pulau ketiga, ini pulau kedua ya. Gue gak tahu ini apakah emang segini atau ntar bakal masih ada lagi. Kayaknya sih bakal masih ada lagi nih yang belum kebuka nih. Jadi ini sini bakal menuju ke pulau kedua. Oke, ini ke Two Island. Thank you.
dan sampai juga ke pulau kedua. Ini menuju ke tempat apa nih namanya? Ini ya, ke game corner. Dan tiba-tiba nih ada orang ini. Buset, itu ini ya, apa tuh namanya? Sepeda sih, ini tuh motor. Bisa masuk ke dalam ini, ke dalam ruangan ini. Ini dia kayaknya nyasar sih, dia kira ini pulau ketiga, tapi ini adalah pulau kedua kan ini. Dan sekarang ini bakalan pergi lagi ke pulau ketiga, bakalan ke pulau selanjutnya, karena di sini tuh si siapa tuh namanya ya, ada anak perempuan itu yang biasanya nganterin makanan buat orang tadi itu dia nggak ada ya anaknya. Bisa dibilang anaknya hilang, jadi gue akan bantuin cari nih ke pulau ketiga. Tree Island. Oke, ini dia pulau ketiga. Dan juga nih ada orang-orangan ini. Itu dia menaiki motor sepertinya. Tapi kalau dari sini tuh kelihatannya kayak lagi naik sepeda. Dan juga gue bakalan mencoba dulu nih ganti posisi Pokemon punya gue. Sini gue akan switch dengan Gengar. Kemudian ini itemnya gue bakalan ambil dulu. Amulet Coin. Jadi Amulet Coin itu dia gunanya buat setiap berhasil memenangkan battle menggunakan Pokemon yang dikasih Amulet Coin ini, itu akan memberikan apa tuh namanya, ini ya, akan memberikan duit yang lebih. Jadi duitnya itu bakalan di doublein gitu, bakalan dua kali lipat lebih banyak gitu mendapatkannya ketika berhasil memenangkan battlenya. Sepertinya di sini ada lagi ada kerusuhan. Dan sekarang akan battle nih dengan geng motor kayaknya. Di sini juga bakal mengalahkan beberapa ini anggota dari geng motor ini, jadi bukan cuma satu. Kalau ini sih kayaknya nggak perlu gua skip ya, jadi gua bakal kalian dulu mereka semua. Tapi nggak bakalan semuanya sih, ada beberapa di sini yang bisa dikalahin. Kata dia, apakah kau berasal dari Kanto? Kau harusnya berada di pihak kita, kata orang ini. Tapi mau gimana lagi kan, mereka kan buat kerusuhan nih. Jadi mau nggak mau harus membantu warga sipil di sini.
Ini sih kayaknya bukan ini ya. Bukan kantor sih tempat ini. Tapi gue juga gak terlalu tahu sih ini. Jadi kalau misalkan kalian ada yang paham silakan komen aja guys. Sepertinya bakal mengalahkan tiga ini, tiga anggotanya. Ya langsung aja Shadow Ball. Ini mantep nih Shadow Ball. Oke lagi. Dan ini sih sepertinya bosnya nih. Ini yang terakhir nih kayaknya. Oke, ini bosnya nih, soalnya dia dari tampang aja lebih sangar. Dan sudah berhasil dikalahkan mereka, jadi mereka udah kabur nih. Ini gua akan menggunakan repel dulu. Jadi sini gua bakalan ini ya, apa tuh namanya? Ini bisa ditebang, cuman karena cut-nya udah gua ganti ya, udah gua hilangin move-nya. Jadi gua nggak bisa nebang, harus gua ajarin lagi tadi tuh cut-nya. Gua Pokemon punya gua. Tapi ini bakal battle lagi kayaknya ya, enggak deh. Enggak ketahuan, gua kira ketahuan tadi tuh. Oke, masih aman. Di sini apakah ketahuan atau enggak ya? Oke, ketahuan. Setiap ketahuan tuh ntar bakalan battle.
dan sekarang ada di hutan Berry. Dan di tempat ini akan mencari anak yang hilang. Dan juga tertulis di sini apa tuh namanya? Perbaiklah dan berbagi buah berry ini dengan yang lain dan juga dengan Pokemon. Sepertinya di sini gua akan mempelajari cut dulu ya. Aduh, gua tadi gua malah ini sih. Gua malah hilangin itu tadi cut-nya. Yang sebelumnya udah gua ajarin ke Charizard punya gua. Jadi gua bakalan ajarin lagi ke siapa nih yang bagus ya? Oke, ke Charizard dulu aja deh. Ini bakalan gua ganti dengan Dragon Rage. Ini gue bener atau enggak ya? Oh, kayaknya salah nih jalannya gue. Harus lewatin tadi ya. Aduh, gue malah bolak-balik nih. Kayaknya sih lewatin sini. Oh iya, lewatin sini. Itu juga ada item, tapi udah ntar aja deh. Gue lewatin dulu aja. Karena nanti juga gue bakalan coba balik lagi ke tempat ini. Jadi pas ngerekaman gue bakalan balik lagi ke tempat ini nih. Dan ini dia, gue berhasil menemukan anaknya yang hilang. Lost Tail. Katanya tolong. Pokemon yang menakutkan muncul di sini ya beberapa waktu yang lalu. Itu sangat menakutkan. Itu membuat Lost Tail ketakutan ya, kata anak ini. Aku terlalu takut untuk bergerak. Aku ingin pulang. Ini datang lagi katanya, Pokemon yang tadi. Oke, tenang aja nih, ada si Red ini bakalan aman ya. Jadi Pokemonnya itu ini ya, Hypno. Memang serem sih dari penampilannya. Jadi langsung aja Shadow Ball. Ini sih super efektif. Langsung aja one hit. Dan berhasil dikalahkan ya ini Pokemon liar. Jadi Hypno itu tipenya psychic. Oke, jadi si Lost Tail ini itu dia mengambil beberapa berry di hutan berry ini. Dan juga dikasih ini. Apa tuh namanya? Iya, Papa Berry. Dan sekarang mengantarkan Lost Tail ini menuju ini orang tuanya sih ya kayaknya, bapaknya sepertinya. Dan sekarang tuh kan tujuan awal ke sini kan untuk memberikan meteori tadi kan. Jadi gue bakal ajak ngomong ke ayahnya nih. Berhasil mengantarkan meteorit. Dan juga dikasih Moonstone. Kayaknya sih udah nih. Dan sekarang bakal balik lagi ke pulau pertama.
dan sekarang bakal kembali lagi ke Kanto. Kata si Celio ini ntar lain waktu bakal nunjukin Red ini buat jalan-jalan ya ke pulau ini. Tapi nanti juga gue bakalan balik lagi sih ke pulau itu. Gue bakalan mendapatkan item. Jadi karena sudah dikasih apa tuh namanya tadi, tripes ya. Jadi bisa pulang pergi, ntar gue bakal balik lagi ke tempat itu. Tapi gue lupa nih, gue kan akan mendapatkan blast burn yang ada di pulau berapa tuh, gue lupa juga. Jadi gue bakalan balik lagi ke tempat itu. Gue bakalan ke Fushia City dulu nih buat ke tempat apa tuh namanya, tempat orang yang bisa menghilangkan move dari Pokemon yang punya gue ini. Jadi dia tuh adalah move deleter. Move deleter ya dia ini. Jadi gue akan ini nih menghilangkan move dari Charizard yang cut. Ini sih harusnya nggak tahu sih bakalan kepake juga atau enggak kedepannya. Tadi gue lupa tuh kan, gue harusnya tadi tuh gue menelusuri di pulau yang tadi itu, tapi gue malah kelewatan. Jadinya gue bakal balik lagi ke pulau itu. Jadi caranya adalah ke Vermilion City buat menaiki ferry yang tadi itu. Jadi memang dia itu di sini sih berlabuhnya. Mungkin juga bisa dibilang Vermilion City ini tuh pelabuhan juga kan. Karena gue sudah mempunyai tripes, jadi langsung aja ke pulau berapa ya, gue lupa juga sini. Sepertinya sih Two Island, jadi gue bakalan coba dulu aja. Ini sorry guys ya, gue lupa tadi kan, jadinya bolak-balik. Kayaknya sih bener nih. Semoga aja bener. Nah ini ke tempat ini nih. Tapi bener atau enggak ya? Oke coba aja, aduh nih. Ada rumput lagi nih, ini bakal ada Pokemon liar, jadi pakai dulu aja Super Repel. Ke sini dan oke bener. Ke tempat ini nih. Jadi dia rumahnya itu ada di atas ini. Dan gue bakal ajak ngomong dengan orang ini. Ini tuh move yang sempurna ya, bisa dibilang move yang sempurna. Jadi ini nggak cocok ya sama Pokemon yang punya gue itu ya Gengar. Jadi gue bakalan ganti dulu di sini untuk Charizard. Jadi move-nya ini tuh cocok ke Pokemon yang tipe api. Karena di sini kan Charizard gue tipenya Fire nih. Jadi bakalan cocok move-nya. Dan Charizard punya gue ini cocok ya untuk mempelajari ultimate move ini yang benar-benar powerful. Jadi bakalan diajarin blast burn ini sih, benar-benar bagus sih blast burn ini. Gue bakalan ajarin ke Charizard punya gue. Dan sekarang sudah berhasil diajari ya blast burn. Dan juga untuk blast burn ini sih bisa dibilang signature move ya, signature move dari Charizard. Ini dia blast burn, ini dia powernya sih tinggi, yaitu 150. Oke, sudah berhasil gue dapatkan ya, ini mantep banget nih blast burn. Akan gue gunakan itu untuk melawan Elite Four.
kedepannya. Jadi sini sudah selesai urusannya. Dan sekarang gua akan kembali ke Kanto. Jadi bolak-balik kan nih. Dan sekarang tujuan berikutnya adalah gua akan ke sini nih. Namanya apa ya? Oke, ini dia Viridian City. Menuju ke kota Viridian. Karena di tempat ini ada gym leader selanjutnya yang bisa gua kalahkan. Jadi sebelumnya itu kalau misalkan awal-awal memainkan game ini, gym ini tuh masih ketutup, belum bisa dimasuki. Dan juga dia tidak tertulis ya, nama dari gym leadernya. Jadi di sini gua bakalan akhiri dulu videonya untuk part 9 dari Pokemon Fire Version di video kali ini. Dan di next video gua akan lanjut lagi memainkan game ini. Gua akan menantang gym leader ke-8. Ya, jadi sekaligus akan menjadi gym leader terakhir. Jadi di sini seperti biasa sih, gua bakalan naikin level Pokemon punya gua ya. Jadi gua bakal naikin lagi levelnya ketika pas lagi nggak rekaman. Jadi begitu aja sih. Di sini gue bakal akhiri dulu videonya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. See you guys.